as-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samaraati rizqan lana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Engkau kala hormati para alim, para kiai, para asatid, asatidah, para sesepuh, bimbing sepuh, tokoh masyarakat. Engkau kala hormati bapak guru beserta staf lan jajaranipun, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara. Alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara haul para sepuh kula lan panjenengan sami. Muga-mugia kula lan panjenengan sami sedaya tercatat dados golongan anak-anak kang soleh. Amin ya rabbal alamin. Meskipun acara haul, acara ngunjung itu fenomenanya ya masih pada berbeda pendapat, tapi ya wis ongko-ongko bae sing beda ya mangga, karena itu adalah sudut pandang, cara pandang. Ketika cara pandangnya itu berbeda, pasti akan mendapatkan kesimpulan berbeda. Jamaning wun kanda Quran yang begitu luas, kanda agama kan begitu ambak, yang kandang ning kene bakat tempat dodoke beda, cara pandangnya beda, kesimpulannya beda. Ya ning kene ana botol loro, aqua karo larutan. Ya kula pengen takon ning sampeyan sing dodok sebelah kono, iki aqua ki sebelah tengen ta sebelah kiri? Kiri, kiri. Sebelah kiri. Yakin? Oke. Okay. Yeah. Tapi baka jare kula kini sebelah tengah. Ya. Maksudnya apa? Ini yang disebut dengan sudut pandang. Karena sampeyan dodoke ning kono ya ngotok, aku sebelah kiri. Ya jare kita ya beli bisa, aku sebelah tengah. Endi sing bener? Apa sampeyan sing ngomong sebelah kiri, apa sing kita sing ngomong sebelah tengah? Itu yang disebut dengan sudut pandang. Ada orang yang memandang haul itu bid'ah. Kenapa? Karena mereka melihat ini tata cara yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Jadi sudut pandang mereka itu dari sisi itu. Tapi kenapa kula lan panjenengan sami menjalankan haul? Karena cara pandang kita adalah begini, cara didik masyarakat kula lan panjenengan sami supaya eling ing dalam kehidupan kula lan panjenengan sami yen bahwasane kita gagadangi mati. Nah, ya iya pun kan urusan tangan karo kiye. Ya kan sudut pandang. Jadi cara orang memandang segala sesuatunya itu pasti berbeda. Jadi yang namanya perbedaan di dalam kehidupan adalah sebuah keniscayaan. Begini loh, dulu wong tua kula lan panjenengan sami ndadekaken anak butune akur karo sedulur, akur karo tangga batur. Carane sering kumpulaken dadi siji. Ning kono menusa bisa akur. Gak tau wong ora ilok ngembul karo sepepau da batur kongkon akure angel. Kenapa? Karena sifat belagae, sifat sombongnya tidak di. Kenapa? Karena wong sombong biasane. Kenapa dia itu jadi sombong? Karena ora ilok ngembul karo wong. Ya, wong sombong itu awite apa? Awite ora ilok ngembul karo wong. Ana wong rasane ayu dhewe. Kenapa? Karena ilok uripe belok metu sing kedongtong.
Jadi perangsaane iki urip iki kita sing paling ayu. Nek metua sejabane kedongdong masih akeh wong sing luwih ayu. Ya kan wong dadi blaga karena merasa sugih. Ya sugih sote ning kedongdong, metua sing kedongdong masih akeh wong luwih sugih ketimbang kita. Ya kan wong dadine blaga sobut iku gara-gara ora elok ngembul karo batur. Sok sampeyan sing ngawit sore dangdang iki golongan sing kudungan iki. Ya kan dangdang kan sinawit sore ngadiri pengajian ke kekaca ning ngadepan kaca ki begitu sampeyan kekaca prangsa wis ayu dulu wis ayu kan ayu tapi begitu mangkat tekan kene dodok serap celinguk mana ayu kan karo kita celinguk mana bagus kan masih sombong lho ilang sombonge nalikane ada orang yang melebihi dirinya. Makanya salah satu cara enggak dekatan masyarakat ini akur karo sedulur akur karo tangga batur carane sering dikumpulkan model kayak kene dengan anane acara haul wis kin kumpul kabeh sing sembayang sing beli sembayang sing karepe dhewe kumpul kabeh sing balane kuwu sing maute dudu ya pitinge kowo kumpul beli begikin kumpul delengan sok lamun kubu sing gawe acara sing dudu balane dibeli tekan karena kian mah sing gawe acara ki buyut akhirnya tekan kabe alhamdulillah bengi kian sing mau musuhan dodo kering irikan iya arep ngadilah kamaning si kursi ne iya padahal maune tukaran gara-gara calonan kubu bengi kian kempul maning dari siji alhamdulillah iya, siapa tahu sing sore mau mendelike mene pe ora. Iya, ya kan liriknya beli ya ora musuh ya kunku. Barang panitia bagi Jabur manjawi lho rasane ya. Iki je Jabur ya ora. Wis, ya sing wis iya je sirane mesti enak kan sing dodok ning arep ora. Kita macam masih tukaran bae. Alhamdulillah. Akur beli daging. Akur ini cara wong tua kulak lan panjenengan sami yang tidak akan pernah engkau dapatkan di luar tanah Indonesia. Makanya bersyukur kita bagi bangsa yang besar, bangsa Indonesia. Tengah yang wengi masih kurambal kerumbul kayak kene, lah kasih bubar apa? Sorok sampian anak negara Brunei, anak kumpulan semene, woi dibubarakan, negara ni arah penyerang. Ya tapi ini Indonesia, alhamdulillah, wong tua tulak lan panjenengan sami punya cara kriken gadekaken anak butuh urip bebar. Barengan sombonge ilang kenapa karena ngembul dadi siji karena masih ana acara kumpul dadi siji wong batane acara-acara tertentu wis misah wah sugi rombongan sugi melarat rombongan melarat mas aja kan sok dikenana bakal ngater pengantin iya rombongan wong sugi metu ngarep sing larat ngguri iya musik sugi mobilnya bagus-bagus ora numpake Alphard, mobil ras, ATV, sing larat, tadi mau diodong-odong nunggu. Benar? Lah ya iya, tapi bengikin, leban di dodo ke bong larat. Bayangin lah, hebat nih. Hebat ini kayaknya malah pawongan di dodo di kursi majikan yang ngeletak ini sur. Iya kan? Ya iya, jadi dia bahkan yang kesarian gula dia wis dipisah, suki karo suki, melarat karo ngarep sing sugi numpake mobil bagus ya pakaiane rapi ning jero mobil bagus iya kan iya jaburane enak-enak ana berdoangan jeruk ya kan begitu teka mangkat ngatur pengantin tetanggane ya wis dari set beres maning lho kan ya mobilnya bagus om larep wis karuan mobilnya otom-otom iya kan gangen si muma sampai rapi-rapi wih tetanggane ya belarakan kabin. Ini terjadi di dalam kehidupan gulak lan panjenengan sami. Makanya gulak lan panjenengan sami ketika gulak lan panjenengan sami ya kan kelingan karo jasa-jasa ne wong tua gulak lan panjenengan sami kang wis ninggal dunia niki gulak lan panjenengan sami bersyukur alhamdulillah betapa hebatnya wong tua gulak lan panjenengan sami nanduraken keyakinan kang arane ajaran agama Islam alhamdulillah lila. Lo buktine sampai tekan anak putu alhamdulillah laka sing begal sing Islam kula mau tes ngecek ternyata penduduk kedongdong 100% Islam iya itu menurut data KTP
Lah ya kan kita urut jumlah penduduk kan sing data KTP. Ya dari bener tablini mah yang pusing penting sing jelas kuis Islam kabeh. Alhamdulillah. Ya adapun bener tablini yang pu. Ya terus kita ada gak maklum yang kedong-dongnya aduh sing Mekah. Jadi lah menurut aja cek aja mau ngaduh orang ya. Numpak kapal bisa ngamjam lu sing gitu. Ya kan, jadi lamun beli jejak ya pantes sih. Waduh, singkangan. Dari singkangan yang diam jejak ya syariat Islam. Dipai Quran si singkangan itu 30 juz. 114 surat. 6600 sekian ayat singkangan. Itu begitu tekan ke dong-dong. Yang buk, kali Yasin ya baju. Iya, 114 surat yang diwaca Yasin. Yusofnya titenanan di masjid, di tajuk. Sing paling lecek Quran dia apa? Yasin. Pada potel loh. Iya, ising kanan ya macam cekungku telung bulu. Jus tekan ini ya mung yasine. Baik, alhamdulillah semua noga masih ane sing baca. Ya kasih kebagiannya kulhu ne bayana. Iya, olie mung surat kulhu. Ya siapa tahu baca kulhu bakalnya berkatnya baik. Lah maksudnya ya bakal keberkatnya kan harus diwaca-waca. Alhamdulillah, lu singkanan nek dijejeb diperintahkan sholat. Singkanan nek kabeh wong Islam ku diperintahkan sholat sadina sawengi limang waktu singkanane. Begitu tekan ke dongdong, yo ngene sing kebagian setahun sepisan sembahyang. Wis aja celingak-celinguk mlaten iki wong dikamek di mana? Iya kan? Ana sing setahun sepisan, ana sing seminggu sepisan, ana sing gal dina tapi maghrib beda kepoko ngantar anake ngaji. Tapi bersyukur alhamdulillah. Lho kenapa? Karena sarwut-ruwut dewan kedongdong. Enggak ada anak putu sing bercita-cita pengen metu sing ajaran agama Islam. Ayo sok, ning kene. Anak piye sing pengen metu sing Islam? Langka. Semono beli bener ya. Hebatnya wong tua kulakan panjenengan sami nandur keyakinan ajaran agama Islam. Sabli peta-petai wong kene laka sing pengen metu. Ya, sok bokat beli ngantel, wis paruan sembahyang beli puasa. Serap tawanan wis kader sidak Islam ora peta ora apa kader sembahyang beli puasa. Beli kader enggal dina mabok bae main-main metu abe serap bakal beli ngajak pula. Benar? Ini juga sebuah kehebatan. Uang tua pula lan panjenengan sami nangguraken akidah ajaran agama Islam. Makane uang tua selalu ngelingaken ing kula lan panjenengan sami kang dadi anak pupune didadekaken gawe acara haul, gawe acara muludan, gawe acara apa bae. Tujuane siji ningkataken keislaman ing kula lan panjenengan sami supaya bisa kepareng kalian Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap acara apa baik, ya mekonon-konon iku acarane ora ado karo kirim Fatihah, mau kah? Mau sore di awan kece tahlil ya kan. Dia bakal tahlilan kan baca apa? Fatihah. Subuhane wis sore karep muludan arep acara apa, ya ora ado karo tumpeng panggang aja. Benar? Iya, ngirim Fatihah. Subuhane tumpeng panggang ayam. 17 Agustus tumpeng panggang ayam. Muludan tumpeng panggang ayam. Ya unjungan tumpeng panggang ayam. Itu pelajaran kanggo kita anak putune. Bahwa urip bakal pengen selamat sok aja ado karo tumpeng. Maksudnya wong urip kudu duwe tuntunan sing lempeng. Oh, wis aja ao, romoknya beda gitu akhirnya. Terus nggak ini kita, tapi semangsa ketemu lah kita mungkin. Iya, singaran tumpeng itu bahasa wong tua ngongkon anak putu bope kan tuntunan kang lempeng. Kang model kayak ngapa tuntunan kang lempeng mau? Yo dibahas tumpengnya. Bohong kan maunya kan gak tumpeng. Ya, tumpeng ya pak. Tumpeng iki digawe sing beras kang dimasak. Ya, kang dimasak. Bengen sing aran tumpeng ku dudu sega biasa. Arane sega wudu.
arane sega wudu. Sekine ganti nasi uduk tadine. Sebenere kuwenku arane sega wudu. Kenapa diarani sega wudu? Karena bengen wong masak tumpeng iku beli kena ucul banyu wudu. Jadi sedurunge masak iki banyu wudu dikit. Bakal batal banyu wudu maning nembe nonggone. Sampai hari ini masih ana, masih ngenujekan gelengan wong agang rasul. Sa ning kedong-dong kan kudu wong sing biasa agang galdina orang khusus aja cekun lori lo agang rasul kan baik sing biasa agang gak kenapa? Karena tata cara agang rasul ki subhanallah wah sing ngawit gawit pawon kiana jam ini ngetak bata baik bismillahirrahmanirrahim liat isun agang rasul pawone pawon iman dangdangi dangdang islam kukus ane siti patima oh ya wis aja dawa-dawa kan ini nilu tiga aneh juk aneh awit ngetak bata anak dongane mesusi beras anak dongane sampai tekan berasnya dimasak dewe ke wudune beli ucul bismillah beli ucul fikir selalu mari Allah subhanahu wa ta'ala makane begitu sega matang segane diarani sega wudu barokah pasti barokah kenapa? Karena segane ake dongane beli kaya sega zaman sekian ya kan masak sega boro-boro gedong ayo serap liwet masaknya wong zaman sekian rice cookernya bruk berasnya cur bayunya colok embu menti sing masaknya ayo ya beli nah ya anak bismillah beli tadi makanya kenapa sega bengeng hebat-hebat bagus-bagus karena setiap dari wong tua kulak lan panjenengan sami masak pasti ngucap bismillah lo kenapa? Karena masak kening pawon nyekres kereke bismillahirrahmanirrahim apa maning pentol kereke kali siji ngerdol pisan bismillah ya kan melang mati orang bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim berapa kali bismillah untuk satu kali nasi yang di masak bareng zaman sekian aja maning apa-apa segane lah katongan boro-boro isi bismillah malah segak isine umbang-umbang masa aja kan serap di tepi wadone balik ngkes ngoyos tokang umbang segane durung mateng ngerecok la ilaha illallah dadi patin jermuku kaya pot hari tujuh tangan kima batin kata kari colok halo iya beli jadi segak isinya domat umbang-umbang barokah beli itu segane tadi hilang mbak doa kenapa? Karena segane isinya umbang wis karuan segak isinya umbang-umbang wayai mangan beli domat lho ini tadi iya saya suwe saya pragak barokah saya suwe saya entok barokai uang pengen segane beli sembarang sega maka sega mau diarani sega wudu kenapa diarani sega wudu karena sing masak beli kena ucul banyu wudu terus ya kan uang bakat entes wudu arep apa arep sholat maka nening kono dilambangaken sholate karo apa maka tumpeng beli ado karo panggangan ayam sok delengan ayam ning tumpeng kah sikile kebloli celalakan sikile ditekuk endase ditekuk sewiwine ditekuk terus disungsebaken kaya wong lagi apa jadi ya kan tuntunan si lempengku gage banyu mudu lakonana sholat itu tuntunan kan lempeng makanya aneh wah bakal ana wong ki yang gawe tumpeng panggang ayam terus beli sembayang ki belajar yang ngendi mau karena itu petunjuk saking wong tua kulak lan panjenengan sami urip bakal pengen selamat kudu duwe tuntunan kan lempeng tuntunan kan lempeng gage banyu wudu lakonana sholat terus jaluka pangapura ya kan jare wong Arab pangapura ku apa al afwu
tolabul ayo subuhane wong mati ya ora ado-ado tumpeng panggang ayam jagure apa apem sawise apem iwel-iwel kan iya benar. Lah baca kang ibel 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 kan mulai nulis. Lo kenapa diarani ibel ibel? Ya kan yang kono ne utolabul afwi kanggo sapa jaluk pangapura liwali wali daya kanggo wong tua. Nah ngomong wali wali daya, wile ting rimpet dadi ne ibel ibel. Ya iya tolabul afwi jaluk pangapura kanggo sapa kanggo wong tua. Loro, lamun beli gelem jaluk pangapura, makanya diucap wajih ayau ma'edem bejahanam, besuk bisa mancing neraka, ngomong wajih awajih aku beli ketemu oleh wajikku weh, sebelah ini kita mesti gemang seketemu jangan lari si kurang. Jadi jangan tujuannya wong tua kulak lantan jeneng asami apa orang adoh nuntun anak kutuk supaya apa kembali kepada ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena hanya ajaran Allah yang akan menyelamatkan hidupmu dunia sampai akhirat. Syaratnya nuruta ning aturannya Gusti Allah nalikane menusa anut nurut datang aturan yang Allah subhanahu wa ta'ala yakin uripe selamat dunia sampai datang akhirat uripe adem uripe ayem uripe tentrem. Kenapa sekin uripe kita ruwet? Karena kita negawe aturan dewe beli nanggo aturan negosti Allah nalikane menusa makhluke Gusti Allah wis ora nyebut-nyebut Gusti Allah apa dawe Allah aku berikan seluruhnya cek aturan dewe sakane keputek ngatur dewe. Tong yang uripku enak diatur nih Gusti Allah tinggal kari jalanaken wayahe ibadah-ibadah wayahe mola pun si beli wayahe ibadah mola wayahe mola beli tiyem akhirnya uripe kacau ora duwe-duwe putek duwe-duwe putek ake duwite tambah putek masa jangan sok diteni wong sing ora nganggo aturane Gusti Allah ora duwe-duwit putek duwe-duwit putek ake duwite tambah masa jangan sok bokat beli ngantuk ora duwe-duwit putek wis ora kudu kandak ya sering kan sering wis aja dikandakaken berarti dhewe kedergah yen wong ora duwe-duwit kok putek duwe-duwit putek ya kan ya sok bae kadur durung lawas nerima BLT 300 kan. Iya, begitu kita menerima BLT kan putak nyaur nanti dikit nggak jari bang sari abang mekare nagi nyaur bang mekar priwen bang dinagi akhirnya duit-duit putak beli tak mau orang duit-duit putak in duit-duit putak duitnya ake tambah putak si priwen jangan dia serupai ngurung suwe ajakan berasi ake duitnya ake malah tambah putak ya jelas sedulurnya tekaka bencang nyili dikit ya akange durung panen je ngkotes panen tek balik akan kin bladus maning teka kin bladus maning teka putak beli jadi ora duit-duit putak duit-duit putak ake duitnya tambah ya kenapa? Karena uripe orang nganggo aturane Gusti Allah. Jadi Gusti Allah ghotul basor, tutup mata, jaga mata. Aja sering ngelengaken uang. Uang ngelengna uang baik. Ya kesirian baik sampai kapan? Sekaruan dewek menggawe beli ibadah. Beli lo kenapa ya? Yang sebenarnya bahkan yang kedong-dong beli kudu kanda priwin carane sugi. Orang kudu kanda, apal kabut. Benar. Bakal wong pengen sugi kung ibadah sing sholat wiridan sing sholat puasa sing sholat mulai sing benar weruh ngelakoni beli nah lebakin kan jadi sebenarnya rumus dari wong sugi yang orang kudu ditandakakan wis weruh kabe ngibadah sing sholat puasa sing sholat wiridan sing sholat makayane sing barang kuen ibadah beli puasa beli wiridan beli apa beli mulai nganggur baik kinki wong pengen sugi ta wong ngayal sugi
Iya kan? Barang wis karuan orang menggawe apa-apa sing di sawang-sawang tangka. Sing suki tu enak temen. Ndelenge waku ah enak temen. Iya kan? Lah ya iya. Sing didelenge wong suki mobile akeh umae bagus, akhirnya esok-esok baring riang petangi turungi nong kopi jagure serapi utut limari dodoke melangkring tumpang kaki enak temen dadi wong mobile ning arep telu motor duwe wolu umae anak rabine belanja saben waktu pengen apa bae pasti ketuku sayang cuma bisa nyawang sing lagi ketempelan sebalike si badan laki mong pengangguran aduh saben dina mangan wah ya lepakin apal kamu awas dela maning solawatan ya pal awas iya tadi jika baka urip pengen adem pengen ayam syarate sok meluat tuntunan Gusti Allah, sing di jangan bisa jatuh atau sing surat Fatihah begitu. Ya kan sing suratul Fatihah dimulai kelawan alhamdulillah ya rabbil alamin alhamdu utawi saking hem puji rabbil alamin kang mengerani alam kabeh. Kenapa jekan ning kene ngomongne saking hem puji? Emang puji ana pira? Jare wong ngaji sing arane puji iku ana papat. Siji arane puji qodim ala qodim. Loro arane puji qodim ala hadis, telu arane puji hadis ala qodim, papat arane puji hadis ala hadis. Apa jekan ali puji hadis ala hadis sing arane hadis iku makhluk. Berarti nalikane ana makhluk ngalem makhluk kuwen arane puji hadis ala hadis. Kita manusia makhluk gunung ya makhluk, esuk-esuk nyawang gunung ya Allah, gunungku bagus teman. Berarti makhluk ngalem makhluk kuwen arane puji hadis ala hadis, ari hadis ala qodim jekan makhluk ngalem maring Gusti Allah. Baka qodim ala hadis berarti Gusti Allah ngalem maring makhluke. Baka qodim ala qodim berarti Gusti Allah ngalem awake dhewe. Berarti syarat urip baka pengen sukses siji sing pinter ngalem. Oh, bareng kita nek yang ngalem tapi yang ngoyok. Halo? Yang ngalem tapi yang ngoyok. So, urip bakal pengen sukses sok awale sing pinter ngalem gitu. Sepokoknya sampean pinter ngalem tekan beli duwe pegawian gak urip ukurannya. Syaratnya sing pinter ngalem. Lo kenapa? Ya karena manusia ku tunduknya ku bakal di alam. Bukan dengan terus bro. Orang menggawe apa-apa, sing penting sampeyan ning kedonggong duwe batur 300 wita. Urip. Iya, surah gesek-gesek dolan kowo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapa? Ya silaturahmi bebo. Sehat. Ya alhamdulillah. Ya sing sehat-sehat kowe. Kowo kedonggong kuning kono tipe sing top. Sedurungin, wah durungan apa-apa nih. Berak beli kowo nih. Kopi nih metu beli. Udu deh. Tekan balik ke bisa ngomong. Syaratnya sing pinter ngalem. Gue kan ingin sampeyan urip esuk-esuk oli rezeki gara-gara ya cangkem gak terus. Bakal cangkemnya pinter ngalem suruh kopi-kopi mesti buara kemang sahur rumah. Iya kan? Iya bokat bosan gue boleh bayar yang awan ngali beli mengjur tulis. Ya lemen maning, ya metu maning, wah ya mangan melu mangan. Kok sore maning ngali menglebe, dina maning ngali mengerket. Kalau mati suwidak setahun awit maning maning aku. Iya iya itu syarat pertama. Kalau sampai yang cangkem beli gelem ngal, mesuk esuk ketemu karo batur ya Allah durung modar modar sih aku. Serobak beli ditambah kiu kurangnya.
Lah ya iya, jadi syarat pertama di urip ke kulak lan baja dengan sami apa cakap? Urip kudu pintor ngalem, baik iku ngalem sapa pada manusia utamane ngalem maring Allah Subhanahu wa taala. Jadi cakap ya syarat pertama kudu pintor ngalem, termasuk bokat sampian arep lur utang. Rongok nak sing biasa utang. Bakas sampean arepan ngili, arepan utang, ajak anda utang dikit. Syaratnya alam mendikin. Mama marah nih wakaji. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Anapa? Anu jik ngili duitnya yakin. Mang saulia. Kita nih bak apa ngili ya men. Caranya pribadi alam mendikit. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Napa ya silaturahmi beji lawas sora ora ketemu. Sehat ji, alhamdulillah. Maka cine sehat ya kak, sehat ya ya si sehat sehat ji. Ning kedong dong wong sugi sing loman ngono dewek. Ana wong sugi nyaran-nyaran gak sih bedhe bedhe. Kono mau ngeru dewek pun direwangi pun dibantu pun disilihi. Kapan bisa sukses kan kono ra sing modali pengen kak. Keru kita gaji kuwen dipangi kuwen dipangi. Berak beli, berak beli. Nah, begitu wis katon berak, nembe anu kini kita ke. Kaya-kaya merojol beli. Dari syarat pertama, kula lembang jenengan sami urip bakal pengen sukses. Ungkapane, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Syarat pertamane kudu pinter ngalem, baik iku ngalem sapa pada manusia utamane ngalem maring Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Gusti Allah ngromokaken ucapane manusia kang awan bengi ngalem-ngalem baik Gusti Allah. Jare sapa? Ya kan gal salat kita ngucap sami Allahu liman sami angromokakan Allahu Gusti Allah liman ning sapa menusane hamidahu kang awan bengi ngalem-ngalem bae Gusti. Barem kita ning Gusti Allah iki sering ngalem apa sering glendeng. Jagat ora udan-udan wah ya kiamat Gusti ari mekene mbak. Benar? Iya dong, emangnya sore ada celetik-celetik membuji Gusti Allah pribin-pribinan harap ada pengajian krik. Ayo kita beli mau panas baik orang kalem ada hutan boro-boro anak nyukin isi makonan enggak balik ulu mutuman manusia Gusti Allah salah baik nih matanya kubya hutan gede hutan apa wajak ini jagat ketiga ada hutan gede. Gusti Allah mudunakan udan beli di alam. Beli ke anak udan mucap alhamdulillah. Moga moga yakin tanda barokai sampian mudunin tanah yang pula. Pun mana udan? Belendong. Laka udan? Akhirnya Gusti Allah mupai sedina udan. Sedina beli. Sedina udan. Sedina beli. Apa bersyukur? Orang malah ceplok ke wisle glok dua paha jaga. Ya terus lah bagaimana Allah bisa mendengar apa mau mendengarkan ucapanmu ketika semua keputusan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah kamu puji di dalam kehidupan. Tapi nalikane sampean dipai apa bae ning Gusti Allah selalu ngucap alhamdulillah duit-duit alhamdulillah langkat duit alhamdulillah hilang duit alhamdulillah. Lo masuk aja kan wong ilang duitnya alhamdulillah ya kan belai ya belai sote kan jari sampian sing ilang jari sing nemu ya sakane dalam Gusti Allah aja sairing dalam mengkabir Gusti Allah kok diperibikakan tetep rohman rohim lo belai ya belai lo sampian sampian lompat motor mungkin ini metu menggalan gede kepanggalan anak kontainer di plafon duot kaget blara tiba motore rusak, sampiannya kecepit, rezeki tak belai. Rezeki tak belai? Belai, jare sampian sing tiba, jare tukang urut. Rezeki, jare bengkel motor? Rezeki, jare wong dagang onderdil motor? Rezeki, berarti Gusti Allah dina kuwon kok mundunaken rezeki tak belai.
Makanya di satu sisi seolah Allah itu menghancurkan, tapi di sisi yang lain Allah memberikan kehidupan. Makanya ada ungkapan masaibu kaum inda kaum fawaid, musibah bagi segolongan orang, tapi bagi golongan yang lain itu rezeki besar. Jare sampian sing tiba belai, jare tukang murut, rezekinya kita. Ya kan banjir bandang, hancur kabeh. Itu bencana, ya bencana sote bagi sing kenang banjir. Tapi bakal takon ini pabrik Indomie, oh ya laris Indominya. Jadi tetap kapan saja, apa saja, ayo belajar ngalem maring Allah subhanahu wa ta'ala. Ngucap alhamdulillah. Wis dipai waras, dipai sehat. Wis dipai waras, dipai sehat, dipai urip masih glendeng wekor Gusti Allah. Embu Gusti Allah iku priben-priben. Ari kita sing sembayang esolek wiridan bayang gerblarak kan sing ora sembayang suki. Ayo ya iblis rap. Mung beli nyeblok pe ning cangkem sampean. Tetep caplokna bengi iki tuman manusa kaya kene. Tuh Gusti Allah cek priben-priben. Tapi Gusti Allah masih karena PDW. Kok kita ngomong Gusti Allah karena PDW salaman minggu. Masa Pak Yudin ngomong Gusti Allah ya terus karena siapa? Perangsanya bisa ngatur Gusti Allah, perangsanya pantar ya. Tapi Gusti Allah ya orang kan nggak diatur ini siapa baik. Jadi hutan-hutan. Jadi bocok pun sembahyang yang melarat. Dari Gusti Allah. Apa bakal sampean didajak akan mau melarat ya Gusti Allah. Benci itu sampean. Enggak. Bisa jadi Allah cinta kepada dirimu. Ya yang bujukan kita itu doa biar diijabah-ijabah. Apa bangga uang dongannya selalu diijabah ikut tanda kekasih ya Gusti Allah. Turun tentu juga. Sampian biar uang ngamen esuk-esuk labu dengar kumah. Bocah ngamen. Wis bocah blesak suaranya cempreng blendak bisa. Ya serap. Ada uang ngamen bocah blesak suaranya blendak. Di suwe-suwe tak gagi dipai. Gage, saking seneng ya kan musil aslinya makanya pegel yang dalam raine lah cek mangatus ningkila iya kan iya makan-makannya bisa jadi sampean begitu tuh nggak ya Allahnya ya Allah jember dalam raine lah Gusti Allah. Mungkin tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang doanya hari ini belum diijabah. Ya kayak model pengamen. Bagus, bocah, bagus, wajah nembang, suaranya enak. Gak ditipai tadi suwe-suwe. Bisa jadi doamu yang hari ini belum diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah suka melihat derai air matamu di tengah malam. Allah suka melihat kamu bersujud di tengah malam. Berarti bisa jadi kamu kekasih Allah. Nombor, mau ngeneng-ngeneng sendurung di jabat dikit. Ya supaya Pak, jangan pernah berputus asa untuk mengharapkan rahmat barokah Allah subhanahu wa ta'ala. Loh kenapa? Ya karena semuanya sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin sing bagi rezeki ku Gusti Allah. Maka di Gusti Allah duwe asma ar-razzaq. Beliau Allah yang memberikan rezeki. Beli mungkin salah. Oh ya bagian Gusti Allah sing mupai rezeki. Gaya mangker baik cek ambak orang maulah orang mangan. Benar? Benar? Prangsane benar. Akan saya batalkan teori ini sekarang juga. Batal, batal. Cuma sing ora petani akeh ya akeh balane ngomong kaya ngono. Bakal ora molah ora mangan. Oke. Saya balik, awit kapan sampean bisa molah? Ayo jawab. Hoi. Awit kapan bisa molah? Oke, awit cilik. Berarti ning kedong-dongan nang diceleket gak wis bisa nglektor kono. Jebral lahir ning alam dunia, kita bisa molah durung. Anda rezeki ini beli? Jari bakal beli maulah beli mana? Kamu jebera lagi rakyat mau ngirim sabun beli tuku beras nih. Rezeki ini siapa? Rezeki ini bayi dulu bukti ini sampian kita ada dua bayi lah kasih ngirim-ngirim.
berarti ulun dijekan rezeki karo ulu gak rezeki. Udah so sampean ulun di sampean tekamene karo panitia bunteli jabur so. Ulu panitia bunteli berarti ulu kita kalau rezeki. Oh, ya pun kan simpel kebagian rezekinya. Berarti orang kebagian rezeki. Kapan dia mau raina wis dia bahkan rezeki ki orang. Lah ya iya, jadi yang hakikate ulu gak rezeki karo kita menusa. Tapi kenapa jangan aja takon kenapa sampean ngemet rezeki ini ki karo cara apa? Bakal sampean ngemet rezeki ini gue pacul 1.000 sedina. Benar? Tapi bakal ngalap rezeki ini gue tanda tangan bagiannya sebulan sepisan jut. Duh, makane rumus bakal sampean pengen rezeki kan ake para kakak rosing duwe rezeki. Gue pengen rezeki aja karo Gusti Allah ya aduh ya dibayu urip ya keuntung. Lah ya iya yang jelas gawe Gusti Allah uang bakal imane kuat ilmune kuat uripe beli bakal sengsara. Loh kenapa? Karena yang akan diangkat derajatnya oleh Allah dua orang ini yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma derajat. Allah bakal ngangkat derajatnya wong sing duwe iman karo sing duwe ilmu. Makanya manusia sing imane kuat ilmune kuat hidupnya tidak akan sengsara. Menggawinnya santai atau ini gelang-gelang makanya lah budem-budem beda kalau orang imannya langka ilmunya langka orang duwe iman, orang duwe ilmu menggawinnya betul kayak itiran unjal-unjal engkak-engkak makanya antara lawuk rupuk loh kenapa ya ini terbukti apa maling sampean mau ke dong-dong wah menusa-menusa hebat pengen munculnya kempek bahkan cikene angitnya lu sama kan kaya Haji Abdul Jalil mungkin lu saja awal-awal mau kenal pake buyutnya mah hebat jembu anak butuh lu lu ngomong hebat perang yang paling terkenal di wilayah Jawa perang apa? Kedong-dong jauh sedurungnya pada pangeran di Diponegoro berontak lu kedong-dong dikit aneh bahkan yang kedong-dong ngancil-ngancil bepa jeheran lu si ngewit pengen lu konon lu pemberontakan pertama kali terhadap Belanda itu kan wilayah kedong-dong makanya ketika ada gerakan kedong-dong keraton pasti dukung mengatakan sok ada usulan apa dari masyarakat kedong-dong langsung ditopang oleh bupati kedong-dong hebat aki buyute itu jelas walaalim uang sing alim Kiai Kamalisa ya pakai Kiai Kamali kan turunan kini gue termasuk Kiai Idris ya sama oh turunan kedong-dong gue dibawa ke kantor kedong-dong manusia hebat gue kenapa hebat iman karo ilmu tapi begitu imannya langka ilmunya langka ya dibelesekan ya itulah Allah subhanahu wa ta'ala uang bakal imannya kuat, ilmunya kuat, yakin beli bakal sengsara so, sampean sholatnya ajak, yakin rezeki ini jejak kenapa rezeki ini beli jejak? Karena sholatnya beli ajak-ajak subuh be kelibat dan iya ya maka subuhnya kelibat, berarti tanginya esok kawan uang bakal tanginya kawanan, makat pengsawa, wis pragat uang alibir dok, lamun sampean sholatnya ajak subuh wis tangi peragat subuh mangkat ning pegawian tekan tanah, durungannya sapa? Sapa, tambah nganggur sesapu dikit, beberes dikit majikan meru, eman beli dadinya sok, bener itu tuku kopi orang susah disediakan majikan ududennya, kenapa? Mangkat esok rok, dieman ning majikan karyawan kayak gini orang karyawan si jini, orang sembahyang subuh setengah wolu nembe mangkat uang wis pada menggawe ku nembe klet orang ngecek pegawian ngemete gelas dikit patah lutuk kompon jiwa tengah majikan beli medial dalam karyawan kaya kolom
Yesus benar ya, perintah sholat itu untuk siapa? Ya, untuk kita manusia. Dari Allah? Iya, dari Allah. Hakikat yang hakikat yang kita dengar. Gusti Allah, nalikane Gusti Allah merintahkan yang manusia, itu karena Gusti Allah butuh, tapi karena Gusti Allah melas yang manusia. Problemnya kan suruh pikirin, apa butuhnya Gusti Allah yang sholatnya sampean? Orang butuh. Problemnya kan suruh sekedong-dong lakas. Jadi untuk apa Allah memerintahkan sholat adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Jadi nalikannya Gusti Allah mongkon kita, Gusti Allah orang apa-apa apa sih manusia. Kenapa? Huwa ghaniyun hamid. Gusti Allah mengusuki. Laka sampean suruh lakaha. Mangsa Maria jadi pangeran. Ini kayak kubu bakal kasih milih, ya lo ada ganti. Gusti Allah, dipilih harapan beli kan. Kuasa, mutlak. Mutlak, jelas mutlak. Nggak ada yang bisa membatasi kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Saking ningkono, si nyempitakan Gusti Allah. Ngomis mati, mau beli diterima, doai. Jadi Gusti Allah, bukan si murid baik. Si mati masih izin Gusti Allah, ya konon. Ngaco. Ya kan makanya nenek-nenek kan ditulis ayat wala tahsabanna, jangan pernah kamu menduga. Ya kan? Alladzina qutilu fi sabilillah, orang yang mati meninggal di jalan Allah pun mati kloyong ora, bal ahya masih pada urip, inda rabbihim yurzakun, masih dipai rezeki. Masa aja kan surah bokat mengandel. Kalau orang itu hebat, rezekinya masih ngalir kan buat anak putunya. Mau bukti? Mana buktinya? Selengan men gunung jati. Aduh anak mutu dagangan kembang deh, suki-suki coba. Surah nih kalau lah ke kuburan esek sarik, dagangan kembang harus apa? Jadi ini dagangan kembang laris, dagangan menyan laris, dagangan tasbih laris. Kenang apa? Karena anak makome syarik hidayah. Surah lah ke makom pun. Ayo surah. Misalkan ini rebutan, jadi kuburan jadi rebutan. Lebak iyan. ATM anyaran. Makanya bersyukur sampean yang kini masih anak kunjung, anda baru tahu manfaatnya sekarang. Ya kan? Loh kenapa? Buyut kulak lan panjenengan sami didawati orang roba. Karena enggak tahu ngunjunge. Seroklah kasih ngunjunge, ganti dari Habib di ukuran itu. Ya orang baru tahu manfaatnya ngunjung karena sering di kunjungi, oh kuburannya iyan, kuburannya iyan, ketika dirubah, oli beli loli, ya kenapa ya? Karena sedesa wuru kabeh yang kinti buyut dawati, tapi lakun laka ngunjung wuru beli anak putune orang wuru, kuburan tua akhirnya asegap ngurine dawati asegap. Ya, makanya gula lampan jenang loh, masalah lainnya ya, masalah lainnya kan begitu. Begitu pula lan panjenengan sami kangga sesepuh ning pikirane ki sakti. Lah kasih mikiri ilmune. Sok bak kangga kaki buyut, kangga syarif hidayatullah, kangga Sunan Kalijaga ning pikirane apa? Sakti. Padahal mereka tuh orang yang berilmu bukan hanya sekedar sakti. Kenapa? Karena wong sakti kalah karo wong alim. Wong sakti kalah kalau wong berilmu. Tapi kan wong sakti bisa mabur jekan, hebat, ya, hebat dia bisa mabur. Tapi maburnya kan dewekan. Ngajak rabi ini beangin sok mabur. Benar? Wong alim, wong pinter bisa mabur enggak? Bisa. Ngajak rabi ini, ajar rabi ini setan ngemukong ke gawa kabe. Kenapa? Karena gawe ini pesawat. Kalah beli uang sakti ini. Milih dari uang sakti tapi milih dari uang pintar. Terlambat sampean pengen jadi uang sakti. Zamannya kira-kira jadi uang alim. Oh, uang sakti masih kan uangnya duduk nih gini kan? Bisa kan gak karo uang Jakarta? Bisa kan gak karo kian? Dia bisa telepati. Telepati ku patang puluh dina tak ya. Puasa patang puluh dina bakal bengi wiridan, gak bakal langsung sekali ganti. Gagal awit mani. 10 tahun nggak bisa ketuan, mati dikit. Iya? Tapi bakal wong alim, wong pintar, bisa telepati. Orang kudu tapa, sing penting HP-nya Android.
kuotanya anak nomornya urut bisa kandang ya? Berarti kalah beli wong sakti. Wong sakti aja kan bisa ngilang, bakal ngilang di kutu sakti aki utangnya gak pinter ngilang so. Kok ya serbaik titik anak sing bang mekare duwe sari ae duwe bang dinane duwe ngurung suwe tanda iring-iringan anak mantri bang liwat terus lakap ya sempun. Jadi pinter ngilang perlu sakti beli. Berarti jangan yang uang sakti ku kalah karo bang alim. Sekian itu ada pengen ini tadi bang sakti ketinggalan zaman. Wiswaya ya kulak lan baju dengan sami anak itu tadi bang uang alim. Lo makanya orang yang akan diangkat derajatnya itu adalah orang yang beriman. Yang kedua orang yang berilmu. Lar, di mana ada ilmu aja kan sing penting tenaganya rosak, gelem menggawe, ya ada rezeki mangsa buruh, enggak punten. Kalau hanya sekedar mengandalkan tenaga, kamu hanya akan menjadi pekerja keras. Bahkan pekerja keras, rezekine cuma timbang pas. Beda karo kerja cerdas, hasilnya akan lebih luas. Apa maning kerjanya kerja ikhlas, hasilnya tidak terbatas. Oh, catat, bokat taruh gawe status keren di status. Kerja keras, hasilnya timbang pas. Kerja cerdas, hasilnya lebih luas. Kerja ikhlas, hasilnya tidak terbatas. Contoh aja kan, sampian ngandalakannya tenaga, paling ngubek-ngubek derpan. Benar? Ya kan nang saya menara bisa mancing kantoran, tidak diapa. Nulis dibeli bisa. Pegawiannya? Derep, pesuk, mangkat, ngarik, kuatak, kurutuk, peragat pun munjal. Entos munjal, ngurabak, entos ngurabak, jangan oli 10 kandek. Wong derep, 10 kandek tak butuh nyatu. Nenem siji, benar? Griot, ditimbang, setengah kintal, ya kan ake. Sing derep, wong loro, oli setengah kintal. Pira, setengah kintal terus pun nenem loro sekian. Garing pitu telu mentok gunku. Iya ini gurine tukang tempuran kacau kamu. Iya, nenem loro, pira setengah kintal, 310. Yo kan ake si ngendi, yang wayai balik buka lawang kreot, yang ngelisi murak 5 aja. Tangga Arab sunata, tangga buri pengantenan. Iya. Lu minta kurang 310. Hah? Ya itu pekerja keras, hasilnya cuma timbang pas. Ubeli sokong kita mau harap jadi wong tani, harap miluan proyek. Sok proyek tanah, ngunjali watu, ngedigi watu, pira, 200 gamangan dewek. Iya itu pekerja keras. Beda kayak lo kerja cerdas. Bakal wong cerdas, ya ngangkat watu, oke, sekalipun sama ngangkat watu, tapi sekali menggawe jutaan bayar. Apa bakal wong cerdas watu sing diangkat gede-gede orang malah cilik. Lu kenapa bayarnya jutaan? Karena sing diangkat batu ginjal. Pira bayarnya? 5 juta. Bakal menggolaser, 12 juta paling murah sekian bos 18. Waktu itu sih diangkat. Wah, dia orang cerdas. Video jelas beda. Hampir diundang acara ngunjung. Sing berilmu, sing beriman. Ya duduk ini ngarep. Ada meja nih, ada botolan, minum nih, ada jeruk nih. Pocok kali apa? Hoi. Ini nyata di dalam kehidupan gula lembab. Makanya sing akeh ngalem kalau Allah Subhanahu wa taala sawi se bisa ngalem nembe kontrak iya kana ambodo wa iyaka Gusti ternyata urip karo manusia kekengelan. Jadi wis Gusti enak karo sampean. Bakal menggawe karo Gusti Allah Subhanahu bayarane wis beko ukur. Karo manusia menggawe yang teman-teman pun baik. Ya. Layai yang bareng gulak lan panjenengan sami menggawe ini masih pengen ini kalau menu
menusak masih ngitung bayaran sing putek. Semakin sampean akeh ngarep-ngarep dari kehidupan manusia, hidupmu akan selalu sengsara. Makanya belajar bersyukur, biarkan semua Allah yang akan bayar. Kita mau ngomongin ya pengen sih Gusti Allah yang bayar dalam perangsaan Gusti Allah yang melarat kan? Gusti Allah suki kang paling suki. Maka Gusti Allah sing bayar, tapi sore tidak kerima hati gua. Blorot liasar sampeyan sing bener bakal dibayar. Ngerasa sampeyan iki kon ini dadi agene Gusti Allah. Apa agen? Agen ku talang. Kudu talang. Perlu. Talang ku kanggo blorot na banyu ya sing bener, bakal sing kanane sember ya mudun sember. Ono dadi talang tedok. Wong kanane sember mat serak ta kabeh. Celak, celak, celak. Akhirnya talang kaya konek ku awet ta wis rusak. Ah wis rusak. Jebol. Bakat talang wis jebol, diapakaken? Dibo? Hati-hati lan talang bakal ngecelake beli bener ku dibuang sih lagi. Ya itu keniscayaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya menggawe sing paling adem, sing paling ayem, sing paling tentrem. Napa? Menggawe ya karo Allah Subhanahu wa ta'ala. Menggawe karo nusa berarti ruwet di bareng. Ya jadi termasuk gulalan panjenengan sami nalikane pengen ke guru. Kan model kaya ngapa guru ya? Yang jelas standar Qur'an ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Nurua guru, melua guru, si marilok kagak bayaran. Lu siapa? Ya jadu-adu yang kena ikuni kedong-dong wong pun. Lu siapa cakap? Para ustad, para kiai, singana ning masjid, singana ning tajuk, singana ning madrasah. Itu kiai-kiai hebat. Marilok kagak bayaran, selagi duit dewek masih anak. Beli susah, galak ngomong sejo. Kunti, ya wong kedong. Namanya kewalik sampean ketika kiai si kanak-kanak dihormat-hormati, dijemput, dikawal-kawal. Hari kiai-kiai ini tekan dewek balik dewek. Halo? Itu tekan dijemput, buat salaman sumpahnya tekan kiai salaman pengabe. Kiai-kiai ini tekan dewek, lah kasih ngawal, lah kasih salaman. Enggak beri sadar wong kena. Ya kanak-kanak diunggul-unggul akan hebat apa hebat leban dina mau sampean ya Hasan Wahyudin ya bakal selama kain Hasan Wahyudin gelem kanda gelem ngomong nih kedong-dong napa dibayar. Tapi kiai sing hebat adalah kiai kanganan yang desanya sampean terbukti keikhlasannya di dalam kehidupan. Itulah kiai-kiai tandur bakal istilah pula. Karena si nandur akan keyakinan, si nandur akan akidah, si nandur akan bisa baca Al-Qur'an. Apa kiai sing kanak-kanak? Oh. Arane kiai kandur, bakal si nganjak arane kiai catur. Bos apa ya si mancing politik, ana sing dadi dewan, ana sing dadi bupati, ana sing dadi kubu. Ya pada kita butuh juga. Kita butuh wakil-wakil yang ada di DPR. Makanya NU kan dilok demo, ya kenapa? Ya ana wakilnya, ngapain demo? Tangga sebelah orang diwe wakil kan, geratak lusuk, geratak lusuk. Makanya NU bener, alhamdulillah. Wong NU jihad pasti bisa pilihlah, jihad itu di jalan Allah. Maka kan bocah beli ngaji, jadi dia jihad ini jalan tamrin muka. Nah makanya ulak lemban jalan macam ini. Berarti ya kan? Berarti. Uripe kula lan panjenengan sami. Siapa yang hebat? Ya itu kiai tandur. Kiai catur. Hebat ya hebat dalam benti wong sana gaji ya. Lah ya iya bakal kiai tandur siapa sih ngopi di gaji? Iya kan? Lah iya kiai catur wong sana gaji ya. Apa maning kiai mabur. Ya jar rombongannya kita kan mabur-mabur bae itu. Ya kan jadi anak kiai tandur, anak kiai catur, anak kiai mabur siji maning kiai sembur. Nusanya sama mereka juga berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tingkatan tertinggi kiai tandur. Lah kasih bayar merutuk bae. Ya kan jadi ini anak putu kedong-dong bisa ngaji, rombongan kiai tandur.
makanya nuruti ya karo kiai kene aja karo kiai kanak-kanak terus mau jelas awas beli dituruti bongkar kiai kene aja wani ngomong makanya jobrak kone enggak kita sih ngomong beli terima balik kira mantas kini gampang urusan ini supaya kita sadar yang ternyata yang memberikan pelajaran dan pengajaran tentang ajaran agama Allah Subhanahu wa taala adalah kiai-kiai kanan yang desa nekulakan panjenengan sami. Tapi Anda tidak pernah menghormati mereka di dalam kehidupan. Ngori karo Habib karo kiai simpan kana salaman apa diulak wae. Kiai kene ngomong bosen, sing ngomong baik. Ya. Maka jangan jadi manusia terbalik di dalam kehidupan, maka kontraknya Allah Subhanahu wa taala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selesai kontrak baru kita minta juklak ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bagaimana caranya, tunjukkan ya Allah, ihdina, ya kan, hidayai kami, tuntun kami, bimbing kami, siratal mustaqim, di jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Priwen cara ngawulane iki Gusti? Ning kono Gusti Allah jawab, siratal mustaqim itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Siratul mustaqim itu adalah dalane wong sing wis oleh nikmate Gusti. Lah siapa? Ya kan berarti kaki buyute kita. Dadi aja hiburan wong mana-mana, niburane kaki buyut bae wis. Sing jelas keislamane yang sampai hari ini kedongkong masih Islam kabeh, berarti bener di Islamnya kaki buyute kita. Bener. Yang hari ini dikafir-kafirkan ning wong dika. Ana muncung fakir marhabanan bi patal jurna bae pegel dhewe ngomong. Ngomong taklil bi marhabanan bi nang tumpenge gitu ya bocah iki gimana? Cerongoe. Ya karena beli paham. Apa tujuan tahlilan? Tujuan tahlilan itu mendidik masyarakat supaya weruni ayate Gusti Allah. Bin adal sok segoblok-goblok ke wong kedongdong. Kulhu neki hafal sinti bisane ngaji beli ngtajub ngmesit mondok tapi kulhu ne hafal beli sinti ya singkali leniku roh pake norilok masjid norilok mengtajub tapi bahkan tetangganya ninggal beli tahlil beli tetangga ninggal maning tahlilan ping patang puluh tahlilan kulhu ne hafal. Oh, ayo, sing paling goblok ini kene, apal beli kulhune? Apal. Kongkon maca Quran bisa beli? Sampai buat mau Quran boten coba. Boten sing apal ya, sing cendek-cendek meyak weru coba. Surat Al-Ikhlas, apal boten. Boten nuning juga Al-Ikhlas. Al-Ikhlas beli apa? Beli. Bisa ni apa? Kulhu kita. Ayo. Surat Al-Ikhlas beli weru kulhune apa? Sing ndi iki? Sing kali tentu masyarakat luru kulhu ku sing tahlil. Terus ngomong abid aman yang tahlil ya, masyarakat kita ki subhanallah gelem ngucap la ilaha illallah la ilaha la ilaha illallah la ilaha. Wong sing kafir sewidak tahun begitu ngucap kian hilang beli kafir gelengan banget kafir dari cilik nih Kristen baik tungan kawinan karo bocah kedongdong terus ngucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul masih kafir apa wis Islam? Sing sewidak tahun hilang beli dosanya gelengan wah sing kafir sewidak tahun ngucap la ilaha illallah sepisan dosa kafir hilang kafir. Iya masa iya sing Islam sing ngawi cilik gara-gara ngucap la ilaha illallah bari gopek patok kuburan terus dadi kafir iki sing ngendi dalane. Jelas? Dari cerdas mungkas. Nglawan aja ngalahi bae pegel ngalahi bae. Ya iya wong kafir suwidak tahun bisa dadi Islam, dosane dihapus kabeh.
Masa sing wajah la ilaha illallah pinggir patok kuburan dadi kafir sepri ben abote. Lho ana bae, nalikane sing arane makhluk sing arane manusa, satu kali saja sujud di hadapan Allah, dia punya potensi bisa masuk surga. Sepisan. Kawan yang sampeyan, munggal tahun pintu-pintu Islam ayam belah. Lah ya iya, satu kali kamu sujud, kamu sudah punya potensi untuk bisa masuk surga. Makane lebih bakaan wong mati. Beli bakal niki mayit boten sae. Ora. Arep tarapan beli bakal lepasakan mayit priwen lebih momonge. Sedulur kabeh kang hadir teng mriki saksinana. Niki mayit kang ninggal puniki, niki mayit sae. Nah. Saya sudah ngomong boten sae sedulur. Ya sekalipun begitu berangkat aneh sih brotes. Kang, itu bagaimana? Kenapa? Lebih kan memaksa untuk menjawab baik. Niki mayit saya ya kan meru mabok baik bocah kongkong. Wis mabok baik main baik sembahyang arang. Ya, kenapa dikatakan saya oleh lebih? Di sini hebatnya orang Islam. Lebih dia cakap, wong Islam tuh urip bagus mati bagus. Dasarnya apa? Dongane Kanjeng Nabi, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Ya Allah, dadekaken uripe isun kanggo nambah amal bagus, dadekaken matine isun kanggo ngandhep amal jahat. Makanya kenapa bocah mabuk bae main bae begitu mati lebih ngomong niki mayit sae sae leban di jakang sae nek begitu bocah kin mati suki ki main beli mabuk beli. Nah berarti sae mboten tenang bae tak elok ni waktu iya iya ada pun kakaknya di kampung malah terus kena urusan sing penting nih kene jawab niki mayit sae. Saya, kenapa saya? Dia kan mari main, maboke mari, gawe resehe, mari. Iya, ya, ada pun konekan mana timbangan deh. Ya, ya kan timbangan kan berlaku gua bagi golongan sing ora jelas. Sing jelas, ya sing jelas ngapain ditimbang? Sing jelas bener ya, mangsa ngara ditimbang. Masa, ya masa Kanjeng Nabi ditimbang? Dongol Kanjeng Nabi, timbang deh. Suarga mangsa wurunga dongol para sahabat timbang li. Para wali para kekasih Gusti lah ketimbangannya wis pasti yang bener lah ya iya dongol Fir'aun yang jelas salah masa kudu ditimbang salah sing ngawi tawal ngaku dadi pangeran sih iya kan manusia kan yang sampean menusa aja melang-melang salah salah mangsa wurunga betul. Imam melang juga silane nabi tutu wali tutu mong bae salah. Sing glory salah ku nabi. Ari manusia sing arane manusia. Siapakah manusia itu? Man kana mahasinuhu masawihi. Sing arane manusia bener bae bisa salah. Masa aja kan bener bisa salah iso bae ditenan. Ngampian ngimami masjid, istiqomah ngimami, subuh tok tok. Duhur tekak, asar tekak, limang waktu beli pernah coba, limang tahun zamannya hebat beli, istiqomah boten, hebat itu istiqomah, ya jari sing seneng, jari sing sengit, ya kune istiqomah temung gentenan sakaya kono. Bagaimana ada regenerasi ketika si imam ikun bae, si menome kone ini lakas yang bisa, salah bener kaya kakas, anggar salah menusa. Kawinan duwe rabi eman banget ning rabine bakal rabine bebasuh ditimbakaken dipepeaken rabine mung pasar diantar mendi be dikintili rabine hebat li hebat li hebat jane rabine serok takon ning mboke embu jedong entes kawinan orang dongol dongol dise iya itu manusia makane sekarang manusia ya jabut salah salah nang sawung apa tuh. Yang penting bisa aja sampai terus ibadah aja pegot pegot membayang diterima tapi saya terima pembeli anak catatannya dia langsung jadi ngeruwet di menu sana menu nyakep mana bang sembahyang Allah itu tidak sah tidak diterima langsung menerima bapak Tuhan ini udah tenang langsung menerima gue ya sih yang sebab itu
Lo maksudnya iya kan dalam sebuah perintah yang paling pertama dan utama itu apa? Jalanakennya. Ya ataupun bener tapi ini kan kok ada sini nyatet. Ngori foto cuangki sembahyang apa? Tapi beli lo sembahyang, hebat beli. Pret. Masih mending sing alhamdulillah tapi nyungsel bengkel dina. Oh malaikat yang mesep nanti yang melas ya bocah gue. Enggak dina. Ya orang sing rajin-rajin kan sing goblok-goblok. Ya, semua orang pinter-pinter lah, kesana titik nana orang di masjid, orang di tajuk, sing tekane mulu, sing alim, kita sing bodoh nih, bodoh, serok, sing kali tekan mulu, rombongannya cari ini, Wikem, Daswi, Kardima, Wasmat, ya, setia nih, Kariba, ya kan bayang imam itu yang kan untuk apa? Ya, iya, berangkat sembahyang maghrib, sing pinter ya, bubar. Nah, sing luyan siapa? Ya mau golongan sing ora bisa apa-apa. Njaluk wiridan ing kiai apa jeng kiai apa kuwi sema waca Yasin ya, Bu. Waca Yasin. Dinamane takon, sing pira aja, Bu? Terus maghrib tekan isa, 1200 jek kita waca yo ngono. Ya kaget beli ora. Sampeyan waca Yasin 1200 ku maghrib tekan isa 1200. Iya, wacane priwe? Ya kan jelek kompon Yasin ya, wis Yasin. Iya ternyata kan lebih bisa maca al. Singgelem wiridan, singgelem dikiran, ngenteni isyak di rombongan siapa? Sing lebih bisa maca Quran. Ya siapa tahu wiridan jalan kanda jalan kok. Oh, pegdodok, pegdodoknya jelente. Yang si jeneng gelele. Tasbih ini memang beliau julu. Ilong lo. Sing gelele ini nengok kan, jasirah kemesok sidang pasar, oblok. Ini kisik suka nolek, jawab beli, jentok. Ini suka noblok. Subhanallah, je cari ini, je sing pasar. Nih, je siram pasar bara-bara-bara, subhanallah. Ya ini dan gantikan dan ya jalan. Ya tekan isa kaya kono. Tapi isa alhamdulillah. Jadi kontrak dengan Allah minta petunjuk. Petunjuknya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Petunjuknya orang yang sudah mendapat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa? Ya para kiai-kiai ini kita pengen. Aja nuruti kiai-kiai hanya ruwet ngampet. Kiai sing wis jelas ana ning desane sampai kan kiai hanya nguruki beli apa beli teka-teka nyala-nyala kakan beli di selamat karo jengkok ya untung sebenarnya. Iya tapi yang kene sing nguruki kene sing ngajari teka-teka uang kapi. Terus maju neraka kau ya sekarang ya pengajian mau kan gelis bubar so. Waduh mau neraka, ini neraka cocok jamaah, ini klius balik. Apa sih balik neraka kafe di sirak aja. Iya? Nah ya iya, enggak ya urusan neraka suarga engkau urusannya Gusti Allah. Gusti penting, ini sih penting gula lah bajanannya. Ayo terus berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar salah ini kok gak ditimbang. Ya kan sing jelas mau orang kudu ditimbang kanjeng Nabi wong yung sing jelas bener ya orang ditimbang sing jelas salah ya masa Fir'aun ditimbang dongol Fir'aun sengkekeng blek golongannya Abu Jahal ditimbang beli Abu Lahab terus golongannya Abu-Abuan wis blem-blem habis iya kan nah sing ditimbang ya kan sing golongan orang jelas dongol bocah kedong-dong lho hati cemplung akan yang neraka yang sembahyang bocok ini iya beli? Eh yang bagian sembahyang aduh jago nih beli mantep bocok ini nah maka di situ berlaku yang namanya misan ditimbang enti amal bagus enti amal jahat begitu ditimbang gleo ternyata amal bagus luwi akeh pirang kintal wis aja kintalan padu kacek sekon Cleo kacek sekon salaman karo malaikat selamat surga tempat tapi begitu ditimbang amal jahate kan luwi akeh beli bakal salaman tulisan ning guri wis ngelop maaf anda belum beruntung jadi akhirnya ya beli kudu bener terus ngkone ditimbang. Nah, kira priwen carane kira-kira timbangan akhir amal bagus luwe
akhir. Sing wis, wis. Sing kliwat, kliwat. Sing durung, ayo dijejeg. Mbayange, wiridane, bokat piwa, wayayane cengini. Selamat tiba. Amin ya Rabbal. Samine bae dikit sing gampang. Ya nimbange kan kene lah, nambahi. Ya yo, ya syaratnya mau. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub. Kamu jangan pernah mengikuti uang sing oli bendune Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang mengada-ada syariat ajaran agama Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah dicontohkan ninggaki bujur ke kita pun. Ngene hati-hati luru guru. Standar syariat gede. Enggak yang beli. Nguyu e cewek beli. Usah jadi tawa-tawa kan dana. Standarnya guru yang hebat. Standar kan syariat aja dulu. Bakal utang nyaur beli. Anak guru pegawai ini utang dan yang anak santri nyaur beli. Nama sepat tahas kok ukuran itu. Ini aja melu-melu wong. Si model kayak kono. Meraya dina rebo. Mulu dina juma. Mulai telepon susun gusti Allah ya. Tidak bisa jadi lo nih manusia kayak kono. Iya itu wong si oli bendune Allah Subhanahu wa taala, orang yang membuat-buat syariat yang tidak pernah diajarkan dia dituntunkan ing wong tua kula kan panjenengan sami zaman bangunan. Maka melumene kudu wejarine mekene syaratte mekene bayare wis mangsa cangkleng. Bakal ngaji kandane duwit dikit wis mangsa petak sira. Ambian ngadep kiai kandane tarik wis mangsa cangkleng sira. Ini caranya kita sih gak tindak ke gawa-gawa. Asal lagi bindung, itu terkenal mah. Anak tarikin, kita di listrik ke petaritan. Dengan sok takut napa panitia panjel, tapi gak mau ya. Dan saya menyarankan untuk tidak mewakilkan. Bakal undang kiai aja wakil. Panitia ini berutuk mana? Ngongkon uang, ya calo maning gini gitu. Sampai kita dilangkap lo, lo kan je panjelnya wis 5 juta. Suka noblo. Mungkin siapa panjelnya yang bujelin si kamu? Wallahi, saya seumur-umur beli panah dari Pak Panjel. Sampai aneh sih takut. Kenapa je kamu ngomong di panjelnya? Umurnya menungsa siapa sih baru? Kita di panjelnya 500. Kelep, durung sempat wawaran yang wong wadon yang sekretaris, kita mati geletak. Apa beli dari ganjel 500 ribu? Duitnya kok dibeli. Jadi orang penting peka. Caranya aja kan, baka pengen ngandet gula teka tanggal 1 Januari jadwal nembet dicatet. Masih kosong kabe. Siapa cepat dia dapet. Wis lah kebatur lah ke sedulur, kutuk ukurannya. Harap batur harap beli, mau nilaka sudah di Januari ya. Sekarang udah habis. Sampai kamu, sampai Desember wis penuh. Wih, sampean emak. Dalang pengen laris njaluk dongan ning kiai. Iya, Le. Iya, penyanyi organ pengen laris njaluk dongan yang siapa? Kiai. Wayang pengen laris njaluk dongan yang siapa? Iya kan? Iya. Son pengen laris njaluk dongan yang siapa? Terus kiai ini beli laris sepi. Iya, tapi ya semuanya tetap kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia gairil maghdub, kamu jangan mengikuti orang sing oli bentune Gusti Allah. Biasa ya kasih gawe syariat-syariat anyar. Suarga dikapling sekian 2.5 meter, 5 juta rekan. Ada di sana aliran dari model kayak konon, jangan pernah ikuti itu. Standarnya tetap standar syariat. Bayang tak beli, ya kan? Bakal utang nyaur tak beli, gak nguyo cewok tak. Standar situ aja dulu. Terus waladolin, dan jangan pernah mengikuti manusia-manusia yang tersesat di dalam kehidupan. Biasa apa ya kasih ngaku-ngaku jadi nabi kan? Bahkan perempuan yang musuh dia Lia Eden. Lia Eden bukan aja jadi nabi, ngaku dia jadi Jibril coba. Saya Jibril. Akhirnya tangkap polisi. Mana polisi hebat alam dunia, polisi Indonesia. Jibril beli tangkap. Indonesia kekalah beli taruh wasit.
Enggak. 90 ditambah 6 sama dengan 99. Ya orang sih itu menangnya jadi ini 2-2 kok. Jadi tiba kawas ini cecep membuktinya menang kalau gue bagian 1-0 loh. Oh yakin, wah sampiannya. Yakin kan anak Indonesia, jam 9:30 mau. Nah, iya, kok tenang anjirannya siaran langsung, siaran tunggak, ngelangnya. Nah, itu kan diselenakan jaka, Pak. Nah, dia kan memono-mono, dong. Reril, matu aja meluan, apa? Walab dolin, aja meluan, wong-wong sing. Tersesat, wong sing. Fajirun, kerusakan besar ketika wong alime ora bener. Punten, bukan hanya wong alim sing gawe rusak. Apa? Wa akbaru min zalika jahilun mutanasikun. Sing luwih parah, goblok ngibadahe salat. Parah. Lho apa? Sing aku dadi nabi. Goblok mung wiridane salat. Aku lho ana cahaya terombong-ombong perangsane wis dadi nabi. Bisa biar hanya orang-orang yang bodoh. Syekh Abdul Qadir ditekani cahaya, ngaku dadi nabi beli. Beli malah cahayanya serabat kalau sendal. Waro, ya waro, lo kenapa? Yang pintar Syekh Abdul Qadir. Sedurunge wiridan ku ngaji dikit. Ngaji beli apa beli? Wiridane salat. Oh ya remek. Syekh Abdul Qadir wis ngaji dikit, ya kan ngaji tafsir, ngaji hadis nembe salat. Wiridan begitu lagi wiridan cahaya kok. Terus mucap ya Abdul Qadir. Al-an qad halaltu laka ma qad harama Allah. Wong Syekh Abdul Qadir wong Arab, ora bahasane ke Arab jine. Ya iya lah wong Abdul Qadir wong kene kan bahasa kene. Ya Allah kita lagi diri dan ilmu cung Abdul Qadir. Saniki saliramu wis tak halalaken apa sing diharamaken ning Gusti Allah. Percaya beli Syekh Abdul Qadir. Percaya beli. Beli bisa. Ehsya anta ya la'i. Ninggir silaki. Setan. Dari mana Syekh Abdul Qadir berukun setan? Yang mau nih ngaji. Serok Qadir kene sing tapa. Illallah, illallah, illallah. Terus angin santum. Cahaya lojong. Qadir. Wis lengkap angin yang saliramu lampai tapa berat hayat cung. Saiki saliramu ora susah sembayang, ora susah puasa, asal bakas sore cuma gawe tumpeng polet panggang ayam. Niscaya saliramu bakal dadi wong suki mewalat dunia. Qadir kene ngandel beli. Mungkin yotak tutip, ya mari sembayang itu. Ya iya, jadi jangan ikuti orang-orang yang sudah jelas. Jangan mengikuti orang-orang yang tersesat. Sekinakin ngaku jadi nabi. Ya kan, Sungawit Ahmad Musodeh, Lia Eden. Ya kan, sing Ponorogo. Ya kan, Ana Maning kan. Ih, durung suwe, Nabi Anyar, Arane Darsima. Oblong. Bukan kita siaran apa kok. Saya nabi akhir zaman, pengganti Muhammad itu saya. Allah sudah mewahyukan kepada saya. Terbaca arane Darsima. Ya Allah. Ya kuayang beli yang duwe nabi arane Darsima. Ya nabi kita bisa enak nabi Muhammad. Syahadatnya kan mantap. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasul. Sok lamun nabi ne Darsima, priwen syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Lihat tadi. Lihat. Kanjeng Nabi ku aja maning menungsane. Aja maning menungsane. Kuburane beli bisa dipalsu. Satu-satunya orang hebat sing kuburane ana siji, mung Nabi Muhammad bae. Sejene akeh. Ki kuwu, ana pira kuburane ki kuwu? Ngincer bone be 11. Durung ning Majalengka, durung ning Dermayu nek wong siji kuburane kepo. Nabi Muhammad kuburane ana pira? Mung siji, sira gawe amane.
ini kedong-dong kali ya, kuburan serem tua, terus ngomong, kuburannya siapa? Kuburannya Muhammad, ngandel. Paling takonnya Muhammad siapa? Iya kan? Jadi Rasulullah aja maning kuun menusane, kuburannya belum bisa dipalsu. Meskipun kena ke kuburan-kuburan palsu. Kuburannya siapa di sembuh-sembuh asal bubati lawan menyanyi nyerutung baik lumayan makanya jadi kubu kalau jadi kuncin kuburan larang jadi kuncin belum ada ngermayu bakal nyalon jadi kuncin semiliar lui abdolah tanin ngermayu anak-anak orang perlu disebut ya karena menghasilkan daripada dunia sawah sepau lah kan apa aneh kalau semua peti kuburan nih bayangin sekali teka 5 ribu ya itu aja sih cik maka sempis kira isinya wong sewidak berarti 300 ribu barang sedina 10 bis apa beli 3 juta itu aja bahas-bahas kuburan kan. Jadi sing jelas gula lantuan jeneng asami lairil maghdub walau jangan ikuti orang yang tersesat. Wis nabi kita nabi akhir zaman itu adalah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang betul-betul jelas kuburan yang deko ning kono kuburannya ngundi sih kang Madinah mungkin jelas kuburannya kanjeng nabi lu kayak kuburannya sampian pakai buyut orang jelas masa Isra nih buyut Dawati, ayo sorok, sing nyambung silsilai tekan buit Dawati anak beli. Pek. Ada ngaku nih, mumpung pada. Iya kan? Iya. Ini semua kan yang kena, mau hebat kabe. Ini bagus rangin yang kena, suria negara. Yang kena perundingan, dasar perang kedong-dong wanan ini. Siapa bagus rangin? Masa bagus rangin? Turunan ini cakra buana. Siapa cakra buana? Wah langsung sang. Kikowo sakit turunan yang bagus langit ya kan anaknya bagus sentayem bakal sentayem anaknya siapa? Anaknya Wariga bakal Wariga anaknya Pangeran Arifin bakal Arifin putra Walang Sungsang Walang Sungsang itu anak lanang kan anaknya Wadon sekarang Pakungwati mah kawinannya karo Endang Gelis dua anak arane Pakungwati kalau Rabi Banten nih ditung beli kalau Rabi Banten kedua anak lanang telu siji Pangeran Arif loro Pangeran Jati Losari telu arane Pangeran Carbon kalau Pangeran Arif ini dua anak arane Bagus Warida dua anak siapa Sentayem Sidum Apit siji Wadon ya bakal sentayem konene nurunakane bagus rangin bakal sidum nurunakane demang arane secayuda karo wirayuda bakal secayuda konene duwe anak arsitem beh aku wepahe mani iya makanya jelas kuburannya kuburannya kanjeng nabi ya kanjeng nabi jelas kuburannya anane nih Madinah lu jelas-jelas makannya wis nabi akhir zaman itu sumat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kang arane Muhammad putra dari Sayyid Abdullah anaknya Abdul Muthalib Muthalib bin Hashim Hashim bin Manak bin Kusoy Kusoy bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Bihar bin Malik bin Nadr bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan selawet apal ya kang baka wabak dunia apal nasabi apal jadi ini nasabi ora apal karena wabak dunia ora apal kenapa wabak dunia ora apal karena markabana ini mengelolongi berkat akhirnya terlupakan ada ilmu di situ tentang nasab makanya nabi akhir zaman enak Muhammad Luis jadi ini sholawat ini enak kan karena arane Muhammad, lamun arane dari siman, iwin solawatnya,
sholawatnya Nabi Muhammad kan enak sholawatnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli. Enak beli sholawatnya. Enak yang Nabi Muhammad. Sob Nabi ini arane Darsima. Ingin sholawatnya. Allahumma sholli ala. Wis, ganti sholawatnya. Makan. Ihdinas siratal mustaqim. Di situ Allah tuntun. Siratal mustaqim itu adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ning endi-endi bakal wis amin ku prakak. Ya kan wis amin ora ya. Iya, kan mau ngaji sasurat-sasurat wajah tawa-tawa. Iya, gak pun kurang yang undang mana orangnya. Alhamdulillah. Dados semoga-moga kula lan panjenengan sami kebuka alam pikire, kebuka mata atine, balik maning mengdalan yang Allah Subhanahu wa taala, nuju ridho yang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Pun mas sampean arep ngomong terus-terus beli-beli ya kita marapan wisan gini. Dados sing awal sampai tekan akhir bilih wonten kekirangan nata nabi kelepatan saking ungkapan gula nyewun agungenipun bangapunten billahil hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.